بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
wassalatu wassalamu ala basyirin nadhir wa sirajil munir sayyiduna wa maulana wa habibi qulubina wa tabibi nufusina wa syafi'i dhunubina al-abdil mu'ayyad wa rasulil musaddad al-mustafa al-amjad al-mahmud al-ahmad abil qasim mustafa muhammad wa ala ali tayyibin at-tahirin siyama baqiyatullah fil ardin ajjalallah ta'ala farajahu syarif assalamu alayka ya shahrullah al-akbar wa ya aida awliya'ih assalamu alayka min shahrin qarabat fihi al-amal wa nushirat fihi al-a'mal assalamu alayka min shahrin wa min kulli amrin salam assalamu alayka min matlubin qabla waqtih wa mahzunin alay qabla fawtih assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikhwan akhwat, ibu bapak, pemirsa Majula Ijabi TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam sebuah kesempatan yang mulia, di malam yang mulia, di bulan yang mulia, di hari-hari yang penuh keagungan dan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala kembali menjadikan kita sebagai tetamunya di bulannya, bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan barakah, bulan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bulan pembiasaan dan pengkondisian untuk kita melakukan kebaikan. Bulan latihan pada kita untuk membiasakan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, beramal soleh, menggemarkan bacaan Al-Quran, dan membiasakan untuk melakukan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bulan Ramadan ini adalah bulan latihan untuk kita menjadi hamba yang lebih baik. Bulan yang mengajarkan kepada kita untuk peduli pada lingkungan sekitar dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Para imam mengajarkan kita doa yang biasanya kita bacakan usai sholat-sholat fardu di bulan suci Ramadan. Allahumma aghni kulla faqir, Allahumma aksu kulla uriyan, Allahumma aslih kulla fasidin min umuril muslimin. Ini adalah penggalan dari doa yang kita bacakan setiap hari di bulan Ramadan. Wahai Allah, kayakan orang yang fakir. Wahai Allah, kenakanlah pakaian pada orang-orang yang telanjang. Wahai Allah, kembalikan atau pulangkan orang-orang yang terusir dari kampung halamannya. Dan yang paling penting dari doa tersebut adalah kita berdoa semoga Allah memperbaiki keadaan dan kondisi yang dialami oleh umat Islam hari ini. Dan dari doa itu juga kita membaca Allahumma ghayyir halina bi husni halik. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memperbaiki kondisi dan keadaan kita menjadi kondisi yang lebih baik, lebih sempurna dari yang sebelumnya. Ikhwan akhwat, Bapak Ibu, hadirin dan hadirat, pemirsa Ijabi TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai amalan dan kebaikan yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan, kita berharap bahwa efek dari amalan, kebaikan, dan perbuatan-perbuatan mulia yang kita lakukan itu dapat kita rasakan juga selepas bulan suci Ramadan. Jadi tidak hanya bulan Ramadan pergi berlalu kemudian tidak membekas, bulan Ramadan itu pada diri kita, pada lingkungan kita, pada kehidupan sosial kita,
pada kehidupan spiritual kita. Imam Sajjad di awal bulan suci Ramadan, ketika memasuki bulan Ramadan, Imam Sajjad mengajarkan sebuah doa. Allahumma ja'alna fi sa'iri syuhur walayam kathalik ma'amartana. Wahai Allah, jadikan kami juga sebagaimana bulan Ramadan Engkau muliakan kami dengan amalan-amalan, dengan perbuatan-perbuatan mulia, dengan sinar dan cahaya Al-Quran di dalamnya, dengan kemuliaan yang Engkau berikan kepada kami di bulan Ramadan, maka berikan juga kemuliaan itu kepada kami di luar bulan suci Ramadan. Wa ayyami kadzalik ma amartana, sepanjang Engkau menghidupkan kami. Wa ja'alna min ibadika sholihin, dan jadikan kami di antara hamba-hambamu yang soleh dan yang berbakti kepadamu. Hadirin, hadirat, ikhwan, akhwat, pemirsa Majulah Ijabi TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara tentang puasa dan perubahan iklim. Sebuah tema yang menjadi concern kita semua. Para ilmuwan, ahli lingkungan, berupaya untuk mencarikan solusi bagaimana menghadapi perubahan iklim yang kita hadapi hari ini dan menjadi tantangan kita hari ini dan juga bagi anak-anak kita dan generasi yang akan datang, di mana perubahan iklim ini semakin memburuk. Banyak ilmuwan yang telah memberikan warning tentang perubahan iklim yang berujung pada pemanasan global akibat meningkatnya suhu di permukaan bumi. Dunia mengalami krisis iklim yang dapat memperburuk dampak bencana alam, melemahkan ketahanan pangan dan air kita, membinasakan flora dan fauna, merusak ekosistem, dan juga pada akhirnya dapat mengakibatkan kepunahan manusia. Merujuk pada data Meteorologi Dunia, Organisasi Meteorologi Dunia, disebutkan bahwa dalam kurung 50 tahun terakhir terjadi bencana disebabkan oleh cuaca ekstrim. Karena itu, kita yang memiliki concern, yang memiliki perhatian dan kepedulian pada lingkungan kita, sebagaimana yang diajarkan oleh nilai-nilai Ramadan, nilai-nilai puasa, kita juga perlu menaruh perhatian, concern kita, kepedulian kita pada lingkungan kita, pada perubahan iklim yang mengancam generasi umat manusia di muka bumi. Dalam momentum Ramadan kali ini, kita bisa menjadikan puasa kita, Ramadan kita, menjadi green Ramadan, menjadi puasa yang dapat menjaga lingkungan, melestarikan alam, sebagaimana yang menjadi isyarat dari doa-doa yang kita panjatkan dan sampaikan di bulan suci ini. Di antara doa yang tadi disampaikan, Allahumma aslih kulla fasidin min umuril muslimin, Allahumma ghayyir halina ila husni halik. Ya Allah, perbaikilah kondisi umat Islam, kaum muslimin di seluruh dunia. Kondisi yang dihadapi oleh umat Islam hari ini adalah kondisi perubahan iklim yang sangat mengancam eksistensi mereka. Karena itu, izinkan saya membicarakan tentang tema ini. Dan saya akan membagi pembicaraan saya menjadi tiga bahagian. Yang pertama, apa yang kita maksud dengan perubahan iklim? Apa yang ditimbulkan dari perubahan iklim? Dan kemudian, sebab yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim? Bagaimana Islam memberikan tawaran solusi atas perubahan iklim? Sebab dan akibat
yang kemudian dimunculkan oleh perubahan iklim itu menurut perspektif Islam, penyebab utamanya apa, dan yang terakhir solusi puasa untuk perbaikan iklim. Nah, ikhwan akhwat, hadirin dan hadirat, yang dimaksud dengan perubahan iklim itu adalah perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Terjadinya curah hujan yang sangat intens yang mengakibatkan banjir, dan buntut dari banjir itu tanah longsor, dan buntut dari tanah longsor itu munculnya beragam macam wabah penyakit yang sangat berbahaya bagi umat manusia. Suhu udara yang kian panas, kita ingat beberapa waktu yang lalu, tiba-tiba di Sahara, di gurun pasir Saudi, negara Timur Tengah, yang tadinya tandus, kering, kemudian menjadi subur. Lalu ada yang daerah yang tadinya subur, tiba-tiba menjadi kering. Ini adalah suatu kondisi yang tidak lazim, tidak normal, atau tidak biasa-biasa saja. Perubahan iklim ini muncul karena pemanasan global. Pemanasan global ini muncul dari peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang diakibatkan oleh semakin menyebarnya karbon dioksida, metana, dan nitrogen. Karbon dioksida, metana, dan nitrogen ini adalah diakibatkan dari proses industrialisasi, pabrik-pabrik, pembakaran bahan bakar fosil dari kendaraan bermotor, adanya penggundulan hutan dan perubahan tata guna lahan, aktivitas pertanian dan peternakan, penggunaan aerosol, semprotan-semprotan, cairan-cairan yang kita gunakan untuk membersihkan kaca, membersihkan mobil, membersihkan apa yang ada di dalam rumah kita dengan cairan-cairan tersebut, dan penggunaan klorofluorokarbon CFC yang ada pada mesin pendingin atau AC. Nah, ini semua menyebabkan terjadinya perubahan pada efek yang menimbulkan efek rumah kaca yang ada di atmosfer, yang kemudian memicu terjadinya pemanasan global dan muncullah yang namanya perubahan iklim. Nah, akibatnya, jadi kalau kita bicara tentang apa yang ditimbulkan dari adanya perubahan iklim tersebut, banyaknya karbon dioksida, metana, dan nitrogen yang naik ke atmosfer, itu akibatnya munculnya naiknya permukaan laut. Di sepanjang pantura, itu menurut BMKG, itu sering mengalami yang disebut sebagai rop. Bahkan diprediksikan tidak lama lagi itu daerah pesisir utara Pulau Jawa itu akan mengalami akan tenggelam karena naiknya permukaan laut lebih tinggi dari dataran atau daratan yang dihuni oleh manusia. Mau tidak mau manusia harus pindah dan memikirkan bagaimana solusi mengatasi tingginya permukaan air laut tersebut. Kemudian yang lain, hujan ekstrim yang mengakibatkan banjir dan tanah longsor dan lain sebagainya, mencairnya es di kutub utara, dan paling parah hilangnya atau punahnya spesies sebagian hewan dan manusia di muka bumi. Amat sangat berbahaya. Ini menunjukkan bahwa bumi kita sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa memberikan tawaran solusi di dalam menghadapi situasi dan kondisi yang sangat berbahaya ini? Nah, kita lihat, kita sebagai umat beragama, kita meyakini bahwa Islam itu hadir untuk memberikan jawaban dan memberikan solusi
atas persoalan yang ada. Namun sebelum mencarikan solusi, Islam kemudian mendiagnosa, memberikan diagnosa bahwa terjadinya perubahan iklim itu disebabkan oleh apa? Jadi perlu kita tahu terlebih dahulu sebelum mencarikan panasea, obat ataupun solusi atas persoalan ini, kita lihat dulu penyebabnya apa. Penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan, terjadinya perubahan iklim yang memicu pemanasan global tersebut, itu karena ulah tangan manusia. Al-Quran menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan dalam firman-Nya, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah terjadi, telah tampak kerusakan di bumi dan di air karena disebabkan oleh tangan dan ulah manusia. "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Adapun musibah yang menimpa kalian semua itu disebabkan karena ulah tangan kalian sendiri. Adanya para pengambil kebijakan atau yang memiliki industri atau ingin membuka lahan baru, mereka melakukan penggundulan hutan, penebangan pepohonan, pengambil alih lahan yang seharusnya untuk lahan subur, penghijauan, kemudian dijadikan sebagai pemukiman. Ini juga diisyaratkan di dalam Al-Quran, innal muluka idza dakhalu qarya afsaduha. Sesungguhnya raja-raja yang berkuasa, maksudnya bukan hanya raja tapi pengambil kebijakan, pemilik industri, pemilik pabrik, pemilik perusahaan-perusahaan yang ingin membuka lahan baru, melakukan ekspansi. Ketika mereka melakukan ekspansi, merusak ekosistem, merusak lingkungan yang ada. Nah ini yang menjadi penyebab kemudian memicu terjadinya kerusakan pada lingkungan. Sementara manusia oleh Allah Subhanahu wa taala itu diperkenalkan sebagai khalifahnya, sebagai utusannya di muka bumi. Manusia diberikan posisi sebagai khalifah di dalam firman-Nya, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Posisi yang paling tinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Bahkan juga manusia dianggap sebagai pewaris bumi. "Innal ardi yarithuha min ibadiyas salihun." Sesungguhnya bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Lalu juga manusia mengemban tugas sebagai pemakmur bumi. Jadi hidup di dunia bukan hanya sekedar ibadah kepada Allah, tapi juga memiliki tugas dan tanggung jawab, yaitu imaratul ard, memakmurkan bumi, mengurus bumi, menjaga bumi dengan segenap sumber daya alam dengan sebaik-baiknya. "Wa ansya'akum minal ard wasta'marakum fiha." Dialah yang telah menjadikan kamu menjadi bagian dari bumi, lalu menjadikan kamu sebagai, menugaskan kamu sebagai pemakmurnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai makhluk mulia, sebagai khalifah, sebagai pewaris, sebagai pemakmur, tapi manusia justru merusak alam semesta, merusak bumi, menghancurkan lingkungan yang ada di sekitarnya. Sehingga karena ketika alam hancur, lingkungan hancur, muncullah yang disebut sebagai adanya perubahan iklim tersebut. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kemudian kita menjadi bagian dari solusi atas masalah yang dihadapi. Kita sebagai umat Islam tentunya harus berkaca kepada kitab suci, kepada
riwayat-riwayat yang sampai kepada kita bagaimana Islam merekomendasikan tawaran. Hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para imam suci, bagaimana kemudian kita bisa merawat, menjaga lingkungan dengan dan menjadi pemenang atas adanya perubahan iklim tersebut. Kita tidak boleh paranoid terhadap adanya perubahan iklim itu, tapi dengan syarat kita harus memenuhi ketentuan-ketentuan syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya dan para imam suci. Nah, Islam yang kita yakini itu memiliki solusi atas segala perkara yang dihadapi oleh umat manusia. Tibyanan likulli syai. Penjawab segala masalah. Penjelas segala masalah. Nah, untuk masalah lingkungan, Islam oleh para ulamanya, fakihnya, kemudian merumuskan satu disiplin ilmu yang disebut sebagai fikih lingkungan hidup. Fikih lingkungan hidup ini dalam bahasa Arabnya fiqhul bi'ah. Fiqhul bi'ah atau dalam bahasa Persianya fiqhi muhiti zist. Fikih lingkungan hidup. Di mana di situ diatur bagaimana kita menjaga lingkungan hidup. Haram hukumnya untuk melakukan penebangan hutan tanpa menanam kembali. Haram hukumnya mencemari lingkungan. Haram hukumnya melakukan pemanfaatan plastik yang kemudian berujung pada sampah yang tersebar di mana-mana dan mengalami proses pembusukan yang lama dan panjang. Haram hukumnya, haram hukumnya. Nah, halal haram ini oleh faqih atau ulama dari umat ini dirumuskan di dalam suatu disiplin ilmu yang disebut sebagai fikih lingkungan hidup. Ada sebuah buku yang ada di hadapan saya ini, karangan Ayatullah Jawadi Amuli, itu di dalam bukunya Mafatihul Hayat, itu ada bagian kelima menyebutkan di situ interaksi manusia dengan lingkungan hidup. Dari pasal 5 ini ada 9 bab yang mengatur bagaimana kita berinteraksi dengan baik dengan lingkungan. Ada perintah dan juga ada larangan. Nah, salah satunya saya ingin membacakan sebuah hadis yang menegaskan tentang anjuran untuk menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita, termasuk membersihkan halaman, termasuk mencuci perabotan yang ada di rumah. Di sini sebuah hadis dari Imam Shadiq alaihissalam disebutkan bahwa ghaslul ina wa kashul fina majlabatun lirrizq. Jadi mencuci perabotan dapur dan menyapu halaman, artinya ada dalam bagian dari proses kebersihan dan menjaga supaya tetap bersih lingkungan yang ada di sekeliling, itu akan mendatangkan rezeki. Lalu hadis yang lain dari Imam Al-Mustaba, Al-Imam Ar-Ridha, kansul fina yajlibur rizq. Sama kurang lebih pengertiannya dengan redaksi yang berbeda, bahwa menyapu halaman itu akan mengundang datangnya rezeki. Lalu ada larangan. Jadi ada perintah, ada larangan. Larangannya naha an yabula ahadun tahta syajaratin musmiratin. Jadi larangan untuk buang air kecil di sebuah pohon yang berbuah. Larangan supaya seseorang tidak membuang air kecil di pohon yang berbuah. Ini adalah ketentuan ataupun aturan yang diajarkan oleh para maksum terkait dengan bagaimana kita menjaga lingkungan. Dan tawaran solusi yang saya tadi maksudkan itu ada beberapa.
Yang pertama, harus kita ciptakan yang disebut sebagai kesadaran ekologis. Kesadaran ekologis ini adalah bahwa manusia harus menyadari bahwa lingkungan hidup adalah milik semua manusia. Dan dia berkewajiban untuk menjaga kelestariannya. Dan dengan terjaganya lingkungan menjadi lingkungan yang bersih, maka dia sendiri akan mendapatkan kenyamanannya dan kesenangannya. Dari Imam Shadiq alaihissalam itu disebutkan dari kitab yang sama, la tutibu sukna illa bithalathin al-hawa ut-tayyib. Jadi tidak kemudian menyenangkan lingkungan itu, tidak bersih lingkungan itu, kalau tidak dengan tiga perkara. Yang pertama, al-hawa ut-tayyib, udara bersih. Jadi kita harus menjaga kualitas udara kita menjadi tetap bersih, sehingga kita nyaman, aman, senang, dan tenang tinggal di lingkungan kita. Wal-ma'ul gazir, dan air yang banyak. Air yang banyak, dan wal-ardul khawarah, tanah yang subur. Nah, siapapun yang mendapatkan lingkungan seperti ini, ada udaranya bersih, airnya banyak, dan tanah yang subur, maka dia akan nyaman, aman, senang, dan tenang tinggal di lingkungan tersebut. Nah, tapi harus ada kesadaran ekologis yang harus dia timbulkan dalam dirinya, di tengah keluarganya, untuk peduli dan perhatian terhadap lingkungan sekitar. Ada sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan Jabal Uhud, yang menunjukkan bahwa kita harus mencintai lingkungan kita, mencintai sekitaran kita, bahkan pohon, hutan, belantara, dan gunungnya bahkan. Ini disebutkan hadza Uhudun. Nabi menunjuk Gunung Uhud. Lalu wahwa jablun yuhibbuna, wahwa jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Jadi kecintaan kepada lingkungan sekitar ini diajarkan oleh Nabi dan ditunjuk bahwa ini Gunung Uhud dan dia adalah gunung, dia mencintai kita dan kita mencintainya. Tentu saja sabda ini tidak terkhusus hanya untuk Gunung Uhud. Pokoknya di sekitaran kita ada Gunung Salak, ada Gunung Pangrango. Dan ini merupakan sebuah anugerah Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang ada di sekeliling kota Sukabumi, Cianjur, Bogor, atau yang disebut oleh teman-teman Bocimi, Bogor, Cianjur, Sukabumi. Dan kelihatan kalau kita di Jakarta, Gunung Salak dan Gunung Pangrango, itu kita juga harus mencintainya dan dia akan mencintai kita. Hadza jabalun, hadza pangrango jabalun, yuhibbuna wa nuhibbuh. Nah, ini adalah sebuah kesadaran ekologis yang harus kita tanamkan dalam diri kita dengan menjadikan bulan puasa ini sebagai refleksi kita untuk mencintai lingkungan yang ada di sekeliling kita. Kemudian yang harus kita lakukan oleh Islam, kita diperintahkan untuk menanam pohon. Menanam pohon di sini ada sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma min rajulin yaghrisu garsan illa kataballahu minal ajri qadra ma yakhruju min thamari dhalikal garas. Tidaklah seseorang menanam pohon, ya kan, kecuali Allah menuliskan baginya pahala sebanyak apa yang keluar dari pohon itu. Hasil dari pohon itu orang petik. Katakala tanam rambutan, katakanlah tanam pohon mangga. Setiap tahunnya berbuah, setiap musimnya berbuah, dan orang mendapatkan hasil dari tanaman tersebut,
maka yang menanamnya pertama kali itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menciptakan kawasan hijau. Nah, ini ada sebuah perintah dari Imam Ali kepada Malik Ashtar di dalam surat Imam Ali kepada Malik Ashtar, banyak perintah-perintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang ideal itu bagaimana. Nah, di dalam penggalan surat itu, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib memerintahkan kepada Malik Ashtar, gubernur Mesir pada waktu itu, katanya bahwa hendaknya wal yakun nazaruka fi imaratil ardi ablagha min nazarika fi istijlabil kharaj. Hendaklah engkau lebih mementingkan untuk mengatur apa? Memakmurkan ataupun memajukan pertanian. Di sini terjemahannya imaratul ardi sini secara umum artinya memberikan perhatian terhadap lingkungan hidup di sekeliling kita, imaratul ard, tapi di sini diterjemahkan sebagai memajukan pertanian. Nah, pertanian ini penghijauan maksudnya itu harus lebih diberikan perhatian, porsi yang lebih di dalam mengelola sebuah pemerintahan daripada usahamu untuk menambah kharaj. Sebab penambahan pendapatan negara tak akan tercapai kecuali dengan pembangunan penghijauan ataupun pembangunan pertanian. Nah, ini adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Islam sebagai yang kita sebut sebagai menciptakan kawasan hijau di sekeliling kita. Nah, banyak hadis yang lain yang disebutkan di dalam buku ini. Di sini disebutkan nazarulillah khadra yadinunal wajah, menceriahkan wajah. Jadi melihat rimbunan pepohonan itu yang hijau-hijau itu akan mencerahkan wajah, memberikan cahaya pada wajah. An-nazarulillah khadra nushratun, akan mendatangkan kebahagiaan. Nah, jadi ketika kita melakukan perjalanan, hiking, trekking, cycling katakanlah, kita akan melihat penghijauan itu, dan ketika kita melihatnya itu ada kondisi yang menyenangkan. Hari ini untuk anak-anak muda kita, generasi milenial kita itu sekarang lebih menyukai untuk berada di alam terbuka, kawasan terbuka. Mereka menyebutnya sebagai healing, sebagai refreshing, dan itu biasanya mereka menghabiskan waktunya, meluangkan waktunya untuk pergi ke hutan belantara, naik gunung, lihat yang hijau-hijau. Nah, lanjut bahwa ini ada aturan-aturan tadi, perintah-perintah yang harus kita perhatikan untuk menghadapi perubahan iklim tersebut. Tidak mencemari lingkungan ini, tadi saya bacakan hadisnya, untuk tidak membuang air kecil di bawah pohon yang berbuah. Di sini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan, naha an yatakhalla ar-rajulu ala diffatin naharin jarin. Jadi jangan seseorang di antara kalian untuk buang air kecil di sebuah aliran air yang mengalir. Ini yang kita harus pelajari, kita cermati, dan kita amalkan dari perintah dan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Nah, sekarang saya ingin masuk tema solusi puasa dan perubahan iklim. Kita lihat bahwa yang paling banyak menyumbang, melebihi bahkan menurut catatan organisasi meteorologi itu, kontribusi industri transportasi itu masih kalah sumbangsinya oleh pertanian dan peternakan.
Jadi emisi gas rumah kaca yang terbesar itu sebanyak 18% itu diperoleh dari peternakan dan pertanian. Nah, umpamanya sepotong daging itu jumlah energi yang dibutuhkan itu menyalakan sebuah lampu 100 watt dalam seminggu. Nah, kita umpamanya di dalam bulan puasa ini, jadi konsumsi kita terhadap makanan itu menjadi berkurang dari 3 kali menjadi sebanyak 2 kali. Nah, kalau kita 1 kali makan itu kita kurangi, berapa banyak yang bisa kita dapatkan, istilahnya kita bisa saving emisi karbon dioksida yang dihasilkan dari sekali makan tersebut. Nah, umpamanya total porsi makanan kaum muslimin, kalau kita hitung kaum muslimin di seluruh dunia itu jumlahnya 1 miliar, katakanlah yang kalau sensusnya ya 1,8 miliar sensus 2015. Nah, katakanlah kita mudahkan, kita hitung 1 miliar kaum muslimin yang berpuasa. Kali 1 gram kali 30 hari selama sebulan penuh kita berpuasa, maka akan menghasilkan yang kita bisa saving itu 30 miliar gram atau 30 juta kilogram. Nah, 1 kilogramnya ini itu senilai 36,4 kilogram emisi karbon dioksida. Jadi 1 kilogram itu kita bisa menghasilkan 36,4. Nah, kalau tadi kita total tadi itu, yang kalau kita berpuasa sebulan penuh, potensi kita bisa menurunkan emisi karbon dioksida itu sebesar 1 miliar 92 juta kilogram atau sekitar 1 juta ton. Ini hitungan makanan saja, belum yang lain, pemanfaatan listrik, pemanfaatan AC yang tidak kita pakai, lalu lampu yang tidak dipakai kita padamkan, dan ketika bulan puasa porsi makanan itu juga menjadi berkurang, durasi makan juga menjadi berkurang. Nah, ikhwan dan akhwat, melalui puasa kita dilatih untuk mengurangi waktu makan kita, dan kita berusaha juga mengurangi porsinya. Jadi ada aturan dari Nabi, nahnu ma'asyiral anbiya la nakula hatta naju, kami adalah para nabi tidak makan kecuali lapar, dan ketika makan tidak sampai kenyang. Nah, ini aturan yang dirumuskan oleh Nabi jauh hari 14 abad yang lalu, bagaimana menjaga lingkungan dan bagaimana menghadapi perubahan iklim. Nah, hakikat puasa itu adalah imsak. Bagaimana kita melatih diri kita untuk menahan diri. Nah, dalam konteks perubahan iklim, kita harus menahan diri untuk tidak menggunakan banyak karbon yang berbahan karbon. Kita mengurangi menggunakan transportasi yang banyak menghasilkan polusi. Emisinya banyak berpengaruh pada efek yang menimbulkan efek gas rumah kaca. Terus sebuah gerakan yang dipelopori oleh Global Catholic Climate Movement itu mengajak pemeluk Katolik itu untuk berpuasa sebagai aksi untuk mengatasi perubahan iklim. Jadi umat Katolik juga itu ada prakteknya, mereka menyerukan kepada seluruh umat Katolik sedunia untuk berpuasa memakan daging pada hari Jumat untuk mengurangi permintaan daging ke industri peternakan yang menjadi salah satu penyumbang emisi gas
rumah kaca metana ke atmosfer. Dan dengan berpuasa kita melatih diri kita untuk menahan diri, tidak melakukan tindakan-tindakan yang mencemari lingkungan. Kita imsak dari penggunaan-penggunaan yang mengandung karbon. Kita menahan diri untuk tidak berbelanja kecuali sesuai dengan kebutuhan. Tidak berlebihan dalam mengkonsumsi daging. Mengurangi porsi daging. Karena 1 gram tadi itu hitungannya banyak menghasilkan karbon dioksida dan efeknya pada efek rumah kaca tersebut. Nah, kita bisa beradaptasi dengan perubahan iklim itu dengan menjadikan spirit Ramadan, spirit puasa ini sebagai gaya hidup kita. Imsak itu, menahan diri itu kita sebagai jadikan sebagai alat kendali kita. Jadi puasa sebagai tameng kita. Puasa sebagai alat kontrol kita untuk tidak mencemari lingkungan. Untuk menghadapi perubahan iklim ini, saya pikir kita tidak perlu terlalu paranoid kalau kita memperhatikan ketentuan-ketentuan agama, khususnya dalam Islam yang banyak memberikan perhatian terhadap penjagaan dan kelestarian lingkungan. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan keluar. Allahumma aslih kulla fasidin min umuril muslimin. Kalau kita tadi mengikuti temuan dari para ilmuwan tentang perubahan iklim, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan kepada kita solusi jalan keluar atas persoalan perubahan iklim ini. Dan memohon kepada Allah supaya merubah kondisi kita menjadi yang lebih baik. Allahumma ghayyir suhalina ila husni halik. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga puasa kita menjadi puasa yang berkualitas, berefek tidak hanya pada bulan Ramadan, tetapi juga pada bulan-bulan selain bulan Ramadan. Dan menjadikan spirit Ramadan ini untuk bersahabat dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. InsyaAllah. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.